pokoknya buat kalian yang mau top up Diamond bisa juga langsung cek aja di faanstore.id, top up game terpercaya. Jadi buat kalian mau top up game Mobile Legends, langsung aja pilih menu Popular Mobile Legends, lalu isi ID, kemudian isi server kalian, bisa top up Weekly Diamond Pass atau Starlight, dan juga bisa top up nominal diamond yang kalian inginkan. Metode pembayarannya juga lengkap, langsung diproses dan ada notifikasinya via email dan via WA. Jadi guys, langsung aja cek di faanstore.id, linknya di deskripsi. Halo semua, selamat datang di channel pemain, dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Bruno yang terbaru. Jadi guys, ini adalah MM yang diperebutkan atau yang lumayan sedikit ditakuti di meta sekarang, karena dengan damage dia yang dari early atau dari awal udah sakit akibat skill satunya dan pasifnya, ya bikin Bruno meta di pet sekarang. Untuk sekarang ya. Nah, kita pokoknya kalau mau basic attack, pencet dulu skill satunya biar nanti bolanya langsung kena enhance atau ada tingkatan damage yang muncul. Dan pantulannya ini tergantung dari arah movement wheel pergerakan hero kalian. Oke, musuhnya ada Florin yang nemenin si Leslie. Gua mundur sambil basic attack ya. Jadi kita pokoknya harus bikin pasifnya Bruno ini 10 stack pasif critical chance, karena critical chance-nya kalau makin tinggi ya artinya critical-nya makin sering muncul. Kalau critical muncul, ya damage output-nya Bruno bakalan sakit banget. Dan skill 2-nya Bruno itu kayak nge-sliding, itu nge-tackle musuh, bikin musuh kena CC. Dan kita bisa pindahin atau bikin bolanya ngikutin kita dengan cara gunain skill 2-nya. Jadi kan misalnya nih, pantulan bolanya itu belum nyentuh tanah, tapi kita mau bolanya itu deket ke kita, itu pakai skill 2 begini tuh. Dan ini adalah cuplikan gue main Bruno di game sebelumnya. Syukur banget gue berhasil maniak di game sebelumnya. Dan itu emang karena posisi yang emang enak dari Brunonya, plus damage output gue juga udah pada sakit juga. Jadi kita pas nge-basic attack, ya damage-nya bakalan sakit ke musuhnya. Dan untuk item paling wajib, paling inti dari Bruno adalah Berserker Fury. Dia bukan pakai Windtalker di awal karena dia udah punya critical chance ya, udah punya kesempatan untuk critical yang tinggi, bahasa Indonesianya ya. Dan itu nggak perlu kita Windtalker, karena Windtalker itu ngasih critical chance sepak dulu, cuman kita udah punya. Jadi daripada kita bikin lagi, mending kita pakai aja langsung Berserker Fury yang emang statsnya itu critical chance juga, tapi punya pasif ningkatin critical damage. Nah itu tuh, kalau mau criticalnya sakit, naikin damage criticalnya. Kalau mau sering critical muncul, pakai critical chance item GDS, Husklaw, Windtalker, Berserker Fury. 4 item ini punya critical chance. Dan kalau misalnya nih, kalian udah punya critical chance karena punya dari stats macam Bruno ini, tidak perlu lagi bikin Windtalker. Kalau attack speed, sebenarnya bisa dari WON, Wind of Nature, atau dari item macam si Halberd. Kalau kalian perlu item anti-regen kalau ketemu musuh macam Florin ini nih. Kan kita ketemu Florin nih. Nah, gue bisa sih bikin si Halberd. Dan kenapa gue nggak bikin WON? Karena gue ketemu sama Leslie, ya. MM yang damage-nya itu critical true damage, gak bisa ditahan sama WON. Jadi mending kita bikin aja tuh Rose Gold gitu ya, buat muncul pasif, biar ngasih shield, agar nantinya kita tuh kalau ditembak sama Leslie ya, masih ada darah putih gitu loh yang muncul. Minimal ada pertahanan hidup lah. Dan yang paling penting main Bruno adalah mainin skill satunya terus menerus, dipencet terus skill satunya. Kalau bisa dipencet 2 kali, biar nanti bola besarnya itu ada 2. Jadi nanti ada istilah mainin Bruno 2 bola ya. Dan nge-slide tackle begini itu adalah cara agar Bruno tidak mudah dipepet sama musuh. Jadi kalau ada musuh yang ngepepet atau misalnya nempelin si Bruno, nah Bruno tuh gampangnya tinggal dia skill 2. Jadi skill 2-nya nggak cuman ngeblink, tapi ngasih efek CC. Dan ultinya buat yang belum tahu, ultinya Bruno ini, dia kan mantulin bolanya kalau misalnya nih ada musuh yang berdempetan. Jadi misalnya ada di kiri musuhnya, di kanan juga ada musuh. Nah nanti kan bolanya tuh mantul-mantul ya. Pantulan bolanya ini nambahin pasifnya juga untuk si Bruno.
Kalau critical chance-nya mau maksimal si Bruno, harus 10 stack. Satu stack Bruno itu 2% critical chance. Berarti kan kurang lebih dikali 10 ya, 20% critical chance. Itu tinggi loh guys. Itu satu item misalnya kayak Windtalker atau Huskclaw. Dan Huskclaw juga item yang kita bikin karena pas kita basic attack begini dapat gaya hidup, dapat lifesteal ya. Oke, ulti kena juga tuh, lihat pantulannya tuh. Itu sakit banget loh cuy. Tinggal disampah aja sama teman gua nih. Gua assist udah 5 nih. Bang, Yudora. Aduh, Yudoranya telat nutup. Yudoranya malah ke kiri. Gua niatnya mau ke kiri gitu loh. Biar dia bisa nolong gua gitu tutup badan. Ih, kalau gua ditutup badan gua tadi tuh gak mati gua. Oke, kita sepak dulu. Kena sepakan bola. Langsung hilang anjir Leslie-nya. Dan spell flicker ya, spell alat bantu buat si Bruno agar gampang reposisi atau gampang untuk nge-backup damage kalau misalnya dia lagi dalam posisi diincer abis-abisan. Kan flicker bisa ke belakang, bisa ke depan ya. Bisa ke depan buat ngejer, ke belakang buat kabur atau jaga posisi biar nggak terlalu offside. Dan kalau mau gampangnya nih, biar nggak ribet pantulan bolanya kesana kemari, pergerakan hero-nya diem atau bikin Bruno-nya diem aja. Karena pantulan bolanya itu yang ngikutin arah pergerakan hero-nya. Kalau pergerakan hero dia ke kiri, pantulan bakalan ke kiri. Kalau misalnya diem, dia bakal diem doang. Aduh, gak bisa lagi gue nge-slide, temboknya terlalu tebel guys. Tembok ini nih tebel nih. Oke, kenapa gue langsung bikin rose gold, bukan bikin item macam kayak damage pistol mungkin, atau si halberd? Karena lumayan ngebantu untuk si Bruno agar tidak gampang untuk diburst cepet sama mage. Misal kayak gini nih, kan gue kan dicicil-cicil ya sama Leslie ya. Itu kalau dicicil begitu, kalau kita nggak bikin minimal satu item kayak rose gold, sakit guys damage-nya. Oke, main aman dulu ya. Mumpung lord-nya juga udah di-clear, gue juga kena burst sama ulti. Cang-e kita ambil dulu, gaya hidup ya. Kalau orang bilang, bang gaya hidup. Ya, lifestyle. lifestyle nih. Oke, kita push dulu tuh red. Gaya hidup. Oke, sabar ya. Masalahnya nih musuhnya yang nge-slow banyak nih. Kalau misalnya kalian mau lebih mantep lagi nih, atau kayak ngide gitu ya, ngide dalam artian, bang gue males bang kena slow sama musuh, gue mau pakai rapid boots ya. Nah itu gak masalah, kalau mau pakai gas. Yang masalah mungkin kalau kalian udah pakai rapid boots masih mati. Nah itu yang masalah tuh. Karena kan ini hero MM-nya. Ingat guys, marksman tidak boleh terlalu sering kelihatan di map nih. Kayak gini aja nih, kalau udah kelihatan mundur. MM tuh hero yang paling rentan di all-in. Bukan rentan lagi, malah harus di all-in. Karena kalau dia nggak di all-in ya, jangan macem-macem nih hero cuy. Kena sepak bola dia, damage-nya tuh 2000 ke minion. Ini kalau musuh nggak bikin item defense, kurang lebih 1000-an critical nyampe tuh sekali gebuk. Oke, contoh nih Leslie di kanan ya. Sabar ya bro, ini kita masalahnya mau ngedamage tapi musuhnya lagi kena zoning abis-abisan sama tim kita ya. Jadi mereka mainnya di belakang inhibitor. Inhibitor turret jauh banget gitu. Paling gue bisa nyicil kalau kayak gini nih. Gushon maju. Nah, atau siapa lagi maju sini? Ayo maju lagi ya. Ada di road maju. Oke, kita mundur dikit. Sabar bang. Pokoknya ada yang maju baru kita majuin dah. Kalau enggak kita mending nungguin lord dulu deh. Teman kita maju. Oke, nice. Sampai kita ulti dulu. Sepak terus. Oke, dapet 1 point kill akhirnya. Assist mulu dari tadi gua panen cuy. Oke, balik dulu bang. Ada lord. Nah, nice banget nih. Lord kita ambil dulu bang. Lordnya ada bang, di atas bang. Kita main aman aja udah guys. Gak usah kayak buru-buru nge-end gitu ya. Belum pasti juga tadi masih ada yang hidup. Mending kita balik kayak gini kan, ngambil lord. Awas, ada Leslie kiri. Oke, oh Leslie-nya flicker, mantap. Bentar ini Leslie-nya. Waduh, Leslie ulti. Oke, kita sepak terus pakai bola. Tush. Deng, langsung kena. Ulti bola Bruno. Basic attack terus. Jangan lupa skill 1 guys. Skill 2 juga. Kena sliding tackle. Triple kill gua sih. Ini sih triple kill gua sih. Skill 2. Jangan lupa skill 1 juga. Pecah pala headshot ya. Itu Florence sih pecah pala langsung. Oke, udahlah. Gak usah pakai lama ya GPL. Gak usah pakai lama. Push cuy. Let's go. Enak juga tuh kena palanya di rot. Siapa di sini cita-citanya digebuk sama bola Bruno yang udah level 15 nih. Masalahnya kalau udah level 15 Bruno, bolanya ya bukan lagi bola kaki, bola kasti. Itu kena gebuk pala, peng. Damage critical 2000 keluar sih. Jadi kurang lebih gitu guys untuk gameplaynya Bruno yang terbaru dengan cara mainnya di mana ya mungkin bisa membantu mungkin ya untuk gameplay yang terbaru ini.
Jangan lupa guys untuk di like, di share, komen, dan di subscribe channel Gepemain. Dan see you guys on next video.